sebanyak 7 anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK periode 2024-2029 mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Rabu 15 Mei. Hal itu seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 52P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketujuh nama anggota LPSK tersebut adalah Anton Wibowo, Sri Supariyati, Susila Ningtyas, Wawan Farudin, Mahyudin, Ahmadi, dan Sri Nur Herwati. Usai pengucapan sumpah jabatan, para anggota LPSK tersebut menyampaikan bahwa upaya perlindungan saksi dan korban ke depannya akan semakin kompleks. Saksi, korban, saksi pelaku perlu terus diberikan perlindungan untuk mendukung proses peradilan pidana. Banyak hal yang sudah dilakukan, tapi tentu juga banyak hal yang perlu dan harus kita lanjutkan, kita teruskan, kita tingkatkan. Kami bersama rekan-rekan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Korban siap untuk melaksanakan tugas. Lebih lanjut, ketujuh anggota LPSK tersebut juga mendorong masyarakat agar tak ragu mengajukan perlindungan bila membutuhkan. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.